Alright guys, so apa korang ni ada SVG engine LC standard. LC standard lagi. So dia nak bagi masuk barang-barang ini. Okay. Mula-mula dia bagi blok 63 ceramic espada. Ini biasa harga 200 lebih macam itulah. Lepas tu head. Head Asha 2023 espada LC. Dah pudar lah dia punya bakut ni. Dia bagi spring valve sekali. Dia bagi camshaft sekali. Dia bagi dia bagi head sekali. Sekali valve dia sekali. Dia bagi washer valve seat apa entah nama dia ni sekali. Lepas tu dia bagi rokaan punya shaft ni sekali. Semua sekali. Tak ada dua kali punya. Lepas tu dia bagi CDI BRT local punya lah. Ngangoyoh ni. Lepas tu dia bagi connecting rod IKK sekali. Oi, gasket pun dia bagi yo. Tak boleh nak guna untung guna gasket aku. Ini owner banyak kedekut punya orang. Tak nak bagi pomen untung langsung. Okey, oi, pamoy SWR. Air pump gear, karburetor Keihin PWK32. Boleh pakai lah. Slide dia calar sikit ni. Boleh lah. Kan? Tensioner manual RG Racing. Ini apa ni? Ini spring exhaust katanya. Exhaust kita tengok mana exhaust dia. Ini exhaust. Dia bagi ini tapi ini punya exhaust banyak besar depan dia. Depan dia banyak besar. Besar gila-gila punya besar. So, boleh pakai tapi tak recommend sangat. Tapi boleh pakai. Okey. Lepas tu apa lagi? Apa nama? Tak ada apa dah kot. Full bearing tak ada lah. Dia tak bagi full bearing. Dia bagi rod, tukar rod sahaja. Rod sahaja. Gearbox pun dia tak tukar. Kan? Ini bukan betul-betul full spec punya. Cuma kita overhaul, kita tukar rod punya. Bukan betul-betul overhaul. Bukan betul-betul full spec punya. Okay. So, kita akan buka enjin dia. Kita akan hantar rod dia pergi tukar rod. Sekali balancing apa semualah. Lepas tu kita pasang apa dia kan. Tu dia. Tak ada apa nak cerita apa lagi kan. Macam ni dalam. Pasang dalam. Ni kotak untuk kau. Masuklah kotak ni. Masuk. Kau suka sangat kotak eh. Masuk. Duduk dalam ni. Duduk jangan diam. Kau kan suka kotak. Alright gang. So kita dah buka enjin ni. Ya Allah. Tengok lah tu. Tengok ni gang. Hitam beletung gang. Hitam beletung. Nyanyi ke pomeng nak ke bersih. Aduh, tengok barang-barang di dalam ni. Hitam beletung. Ni biasa lah ni. Ini bersih je. Tengok ni, hitam beletung.
Dah nak kabur lah kita. Ya Allah, hitam letup. Nah, rohok. Hitam kot tangan aku. Tak baik buat apa main gitu. Atau enjin, atau lah enjin. Bersih-bersih sikit nak boleh lipat. Aku tak tahulah kalau pemain lain buat ada upah tambahan untuk basuh enjin ke tak. Aku rasa tak ada. Tapi itulah, ada kotoran yang senang dibasuh, ada kotoran yang susah dibasuh. Kalau korang tengok tengok dekat oil pump dia ni. Berkeladak weh. Ini hitam yang macam ni tak tahulah senang ke tak. Rasanya susah. Biasanya ada enjin yang jenis hitam yang macam ni, jenis yang bila kita bilas dengan petrol dia dah bersih dah sikit. Kan? Kita dah bilas petrol dia bersih sikit. Ada yang bila petrol dia masih hitam. Lepas tu kita kena buat benda. Kita kena berus lah. Kita kena guna mesin macam aku buat dekat enjin Chris tu. Korang tengok lah ni. Tak ada efek guys. Minyak hitam apa dipakai? Tak ada efek langsung. Baik, kita guna yang ni . Tak degih boh. Tak degih langsung. Kalau kita guna ni petrol. Boh, tak degih boh. Oh, degi sikit. Baru degi pun. Boh, baru gini boh. Boh, ini baru betul-betul kotoran degi boh. Boh, gini boh. Berapa utih mata baru baru siap suti enjin ni. Oh, dah boleh cari makan gini boh. Seharian basuh masa gitu ke. Basuh enjin ni. Thank you.
guys. So rod sudah ditukar. Jadi kita ingin menyumbat crankshaft ini ke dalam ini. Alright guys. So untuk menyumbatnya kita harus membakar guys. Yeah. Bakar, bakar, bakar. Dah cukup panas kot. Tidak boleh menyumbat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tidak lawas lagi guys. Terbakar lagi. Alright, jom kita cuba lagi guys. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Masuk. Terpaksa kot sikit. Bau ye masuk. Masuk lah. Beres ni. Alright gang. So lepas tu tapinya dia punya gearbox lagi tidak masuk lagi. Dia dah asuh gigi bok je. Allah, hitam letung no. Kita nak kena basuh. Orang ni duk tanya, enjin bila nak siap? Tengok aru hitam letung oh. Kita nak buatkan dia. Oh, oh gerak kita. Kerok oh. Apa lah, kita basuh-basuh, lepas tu kita pasang lah. Tengok kena, ah sedih rasa. Alright gang, so gearbox dia kita dah basuh. Dah basuh. So kita nak pasang lah, kita takut kan. Okay, gearbox ni sekali gear starter ni. Him. Yeah. Okay, betul. Betul. Okay, nah, ini bukan video tutorial. Ini video saja nak pasang-pasang kan. Nah, saja nak buat video. Korang kan suka tengok video. Nanti nak potting head. Potting head satu hal pula. Okay. So stay tune. InsyaAllah aku nak siapkan enjin ni hari ni juga. Sebab aku malas nak erek-erek lagi dah. Oi, terbalik. So kita buat. Kita pasang belah kelas lah. Okay. Tapi tak apalah, aku malas nak buat video. Nanti enjin dah siap, kita pasangkan motor, kita hidupkan, settle. Okay. Alright guys, so head ni aku dah potting. Aku dah potting intake, potting exhaust kan. Nah, sekali polish lah exhaust ni. Tapi dia punya valve bocor. Aku test tadi, aku dah pasang spring valve.
aku test, aku masukkan petrol dekat intake ni. Lepas tu aku tekupkan kan. Keluar babe petrol. Keluar babe dekat celah-celah ni. Aduh. Biasanya kalau head baru tak payah nak grind bar apa, PNP je. Kan? Tapi mungkinlah. Mungkinlah yang pakai valve seat Cooper ni kita kena grind bar balik. Okey. So aku nak grind bar ni. Aku grind bar guna mesin potting. Ni mata potting aku sumbat tiup ni. Sumbat tiup ni, lepas tu sumbat dekat valve ni satu lagi. Dekat valve ni kita letaklah ubat grind valve. Tapi kita guna fine punya. Yang belah bawah ni dia coarse. Coarse ni untuk permukaan yang kasar-kasar. Sekarang ni permukaan kita okey je, licin je. Cuma dia bocor. So kita nak bagi rata dia punya permukaan tu. So kita letaklah dekat ujung-ujung ni, dekat belakang dia ni, belakang valve ni. Letak gitu. So kita letak ni. And then kita sumbat ni. Kita pun grind valve. Lepas tu dah okey dah. Aduh. Okay, kita tengok bontot dia ni. Kita tengok semua sekata ke tak? Kena ke tak? Kalau rasa semua sekata dia punya warna kan, okey lah. Bontot buff ni okey. Kita check kat sini juga pula. Tengok sekata ke tak dia punya permukaan. Tengok permukaan dia. Kalau kasar, semua kasar. Kalau licin, semua licin. Tapi biasanya kasar sikit lah. Dia tak berkilat sangat lepas grind valve ni. Tengok eh. Kita tengok. Ada tak yang tertinggal? Okey, tak ada yang tertinggal. Semua kena. Okey, jelas eh. Semua kena. So kita letak valve ni kat sini. Kita cuk tempat dia situ. Dan kita letak buff dia kat sini pula. Lepas grind buff, kalau buff ni kita grind buff, kita grind dekat tempat duduk yang sekat sini, pastikan buff ni duduk kat sini je. Jangan tukar-tukar tempat. Okay, sebab dia punya bontot dah serasi dengan lubang ni. Okay, jangan tukar-tukar tempat. Right guys, so inilah dia enjin yang kita dah pasang. Alhamdulillah, siap pun pasang. 2 hari aku pasang enjin ni. Pasang sahaja kau. Sebab apa? Sebab aku pasang, lepas tu tengok, oh barang ni kotor. Basuh, lepas tu pasang. Lepas tu, oh banyak lagi komponen kotor, aku basuh. Sambil pasang, sambil basuh. Sambil pasang, sambil basuh. Sebab tu lah. Kan? Sekarang kau tengok enjin bersih. And okey, sedap je mata memandang kan. So harapnya enjin ni kekal bersih lah. Harapnya owner boleh jaga enjin ni dengan betul. So kita pun nak sangkut enjin ni dekat motor. Dekat motor tu. Okey. Enjin ni tak berat pun. And cumanya kita kena baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dibaca. Ringan je lah setakat yang JLC. So jom kita pasang. Allahu Akbar. Dah. Kita pasang carburetor, kita pasang exhaust, letak minyak hitam, lepas tu kita start. Alright gang. So motor dah hidup.
Motor dah hidup tadi. Aku lupa nak rakam. Tapi setting carburetor dia, Masya Allah. Motor boleh jalan kan, boleh jalan, bawa biasa kan. Tapi aku nak pulas tu, daripada gear 4 tu. Masa dekat gear 4, aku nak pulas, dia power hilang. Terus kosong. Kosong, dia terus gunguk. Gitu. Tak bawa tak apa, dia terus hilang power. Power hilang, macam motor tak jalan, motor macam mati terus. Bila kita pulas sikit balik, motor okey je jalan. Macam tu. So motor tak boleh nak tarik. Aku check belak. Belak putih, ada hitam sikit sini. So tak boleh nak baca sangat belak ni. And then aku tadi menjet 130. Lepas tu aku ingatkan minyak lebih, aku masuk menjet 120. Lagi teruk. So aku rasa minyak kurang. Plug pun kita tengok macam tu kan. So aku nak try masuk menjet yang lagi besar. Tapi tak ada menjet besar lah. Kalau ada besar gedabak sangat. Tapi tak apalah, kita try pakai lah. Ada yang tak ada nombor ni. Ni tip 130 kan. Kita cari yang tak ada nombor. Lebih kurang sama eh. Boleh lah. Aku rasa yang tak ada nombor ni mungkin dalam 135, 140. Dia ada satu lagi, 152 punya. Asal menjet carburetor NSR. Oh, yang ni besar sikit lagi. Yang ni kita nak pakai yang ni lah, yang besar sikit lagi. Yang ni lebih kurang sama je. Eh, apa lah, plug dah pasang. So benda ujung ni dia macam ketat sikit lah. Kalau pusing ni adalah bunyi. Biasanya bunyi tu kipas dekat belakang ni, panas ni. Kipas dekat sini, kipas water pump. Bukan kipas radiator ni, kipas water pump dalam ni. Dia orang panggil impeller lah, impeller. Okay. Tapi aku panggil kipas. Hai geng. So aku rasa sebab oil seal ni dia terkeluar, dia tak betul-betul ke dalam. Sepatutnya dia punya oil seal ni dia scatter dengan tepi ni. Ni timbul sikit ni. Sebab itulah dia punya ni, nampak bergesel dengan oil seal. Bergesel dengan oil seal weh. Sebab dia tak leh, dia tak leh nak, macam mana cakap, dia tak leh nak masuk lagi sikit lagi. Lepas tu bila kita ikat dengan benda ni,
Ah, jadi ketat. Ketat gila. Ha. Ketat gila. Nak pusing tak boleh. Ha. So kita besi ni tak ada masalah. Cuma oil seal dia ni kita nak ketuk-ketuk bagi masuk dalam. Kalau boleh masuk dalam lah. Okay, ha, jom. Alright guys, so bau lah ha. Kan macam tenggelam sikit tu. Ha, ini bau ya. Tak adalah bergesel member tu, okay. Ha, so aku nak pasang tu. Alright, ha. Kan senang berputar tu. Hey, geram pula kita. Masuk. Yeah, masuk. Alright guys, so akhirnya siap juga motor ni. Alhamdulillah. So harap motor ni sentiasa sihat sejahtera. Jangan nak mengada-ngada sangat dengan owner, dengan pomen dan sebagainya. Okay, cukuplah kau mengada-ngada dengan aku 2-3-4 hari ni. Penat duk buat motor kau je, motor lain tak berusik. Okay, so harap-harap sentiasa sihat selalu. Dan video sampai sini sahaja. Inilah dia ringkasan aku buat modified motor span 63 head 2023, tukar rod, overhaul, basuh enjin dan sebagainya. Okay, so video sampai sini je. Punyalah panjang video ni, tapi panjang tak panjang, inilah dia segala dugaan yang pemain hadapi. Okay, so video sampai sini je. Kau jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Thank you for watching. Bye. Alright, so motor pun owner dah ambil. Baru je jadi. Ha, lupa pula nak cakap. Lepas aku setting tadi, alhamdulillah ngam. Alhamdulillah dia nak pay, dia nak main jet besar kan. Dia tak nak main jet kecil-kecil, dia nak besar punya. Ha, kita bagi yang besar. Tak ada nombor tapi lubang dia besar. Tapi sedaplah. Okey. Tapi dia betul-betul dia bukan betul-betul fine tuning lah, tapi motor boleh jalan lah. Okey. So alhamdulillah nak betul-betul fine tuning, memang kita seharian kita duk layan motor tu, kita duk lenjan motor tu. Tapi seloknya untuk kita pantang-pantang dulu, rasa macam tak sedap, datang sini balik kita setting bagi tu. Okey. So aku nak kemas bengkel aku ni. Apa-apa roja, gerak lu. Jangan lupa subscribe, okey. So bye-bye.